Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ini saya nak buat review pasal Maggi keluaran terbaru, iaitu Maggi goreng sambal tumis. Okay, sebenarnya dia ada satu lagi Maggi go apa? Maggi goreng cili kampung. Tak ingat lah benda nama dia. Yang itu dah habis. So tinggal yang ni. Yang ini saya masak 2 pack Maggi. InsyaAllah habis. Nak buat 3 pack rasa macam takut tak habis pula. So try makan 2 pack. Okay. Bersama dengan Milo Ice Homemade. Cik, yang homemade. Okay. So, sebelum saya mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, so stay tuned. Maggi ni tak masak dengan apa-apa sangat pun. Just masak dengan telur goreng. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tumis je, saya expect bau dia nampak macam, bau dia macam mengancam. Macam apa, kalau makan tu macam pedas. Tapi dia punya rasa dia macam kosong. Kalau tekak kurang tak tahulah nak rasa macam mana. Sambal tumis tu bukan main lagi bau. Kuat. Tapi kalau bagi saya, saya kata dia biasa je. Inilah jadinya bila Maggi dah sejuk. Macam tak ada yang special lah rasa dia. Anjing. Bismillah. Sedap juga ayah aku buat ni. Alhamdulillah. Okay, bagi saya rasa dia tu sangat-sangat biasa dan tak ada yang special pasal Maggi goreng sambal tumis ni. Tapi sebenarnya ada yang cakap, ada yang setengah buat review katanya kalau nak dibandingkan Maggi goreng sambal tumis dengan Maggi goreng apa yang baru, cili kampung, cili api kampung, apatah tak ingat. Ha, yang itu dia orang kata lagi sedap daripada yang ni. Tapi ada juga yang kata ni lagi sedap daripada yang baru satu lagi tu, cili api kampung. Tapi kalau tanya saya kalau siapa nak beli ni, memang bagi saya tak ada rasa yang special sebab dia rasa macam kosong. Dia bila goreng tu bau sama tumis tu kuat tau. Tapi bila bila dah makan ni, rasa dia macam kosong, hilang. Ha, dia macam tak tahu mana yang rasa sedap tu. Tak dapat nak rasa. Ha, tu macam tu lah. Tak tahulah tekak saya kan, sebab tekak orang lain-lain. Siapa yang dah pernah rasa boleh komen kat bawah, tak kisah. Tapi kita nak, kalau kita nak berbincang, kita bincang dengan berhemah. Jangan kita sampai menghina, mencaci, memaki. Ha, itu memang tak nak. Okay, sebab kita dalam bulan Ramadan kan. Kita tak boleh nak, apa orang kata, terlalu buruk sangka dengan orang. Okay. Sebab ada, baru-baru ni, saya ada terima komen lah. Komen yang tak begitu baik, tak begitu enak.
So, saya didik untuk kebaikan diri saya dan orang lain. Okay, kalau macam contohnya orang tu buat video, contohnya orang tu komen, dia komen benda yang tak baik. So, bila orang lain baca, orang lain yang nak meluahkan benda yang sama tapi tak terluah pun sebenarnya. Bila dapat komen tu, dia boleh sambung komen kat bawah. Itu kita tak nak. Ha, macam tu. So, sebelum saya panjang lebar membebel, okay, saya rasa setakat tu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Bila tekan bell tu, tekan all, jangan tekan personalize, jangan tekan none. Kalau ada iklan, jangan skip ads, okay? InsyaAllah boleh tambah semangat nak buat lagi video akan datang. Dan jangan lupa follow FB page dan Instagram saya. Instagram saya dalam 9,200 lebih followers. InsyaAllah kalau sampai 10K, saya akan buat giveaway kot. Tengoklah macam ni, insyaAllah. Okay? So, setakat tu saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye.